Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Peci Merah TV. Ya, kini Peci Merah TV sedang berada di Masjid Al Jabar Bandung. Inilah penampakan Masjid Al Jabar dari luar ya. Rade, balikin perodina. Nipnya. Ya kayak talang ini. Masjid Al Jabar ini dikelilingi oleh seperti danau ya. Ini nampak dari samping ya. Jabar. Ini suasana di pagi hari. Abang asli orang sini, Bang? Atau pengunjung? Oh, pengunjung. Dalam rangka apa, Bang, ke sini, Bang? Wisata religi ya? Jadi istirahat atau singgah di sini ya? Udah berapa kali, Bang, ke sini, Bang? Pertama kali ya. Rombongan atau gini mana, Bang? Rombongan. Maksudnya yang lain lagi pada keliling-keliling. Selfie-selfie juga ya. Ya, selfie-selfie. Abang tahu nggak sekilas tentang Al Jabar ini luasnya berapa gitu, Bang? Yang saya dengar dari warga sekitar sih sekitar 27 hektar. Oh, luas juga ya. Ini siapa sih, Bang? Yang ngebangunnya siapa sih, Bang? Kalau untuk yang ngebangun, kita nggak tahu. Kalau yang jelas itu tukang bangunan, Bang, ya? Ya. Kalau yang ngebangun, ya? Kalau arsiteknya itu langsung dari Ridwan Kamil. Oh, gubernurnya langsung. Mantan gubernur Jawa Barat itu, ya? Abang nggak ngajak istri, Bang? Apa masih jomblo, Bang? Kalau di rumah, beristri. Kali-kali bawa, Bang, anak istri biar tahulah ini Masjid Al Jabar, masjid sejarah di Kota Bandung. Oke, makasih, Bang, ya. Aduh. Itulah sekilas keterangan dari pengunjung. Mereka sedang melaksanakan wisata religi, katanya transit di untuk istirahat di Masjid Al Jabar ini. Bagi siapa aja yang melintas ke Kota Bandung supaya tidak menyesal, ya boleh mampir di sini untuk sekedar istirahat atau melaksanakan sholat, dan sisanya untuk istirahat dan juga bisa bersuap foto bersama keluarga. Ini suasana di pagi hari. Oke, sekian sepintas tentang Masjid Al Jabar ya, yang sekarang lagi viral. Sekarang Peci Merah akan melanjutkan perjalanan wisata religi ke tempat yang lainnya. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di channel yang sama, yaitu channel Peci Merah TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.